langsung kelima tangan digeser, angkat tinggi-tinggi di belakang, baik sekali pukulan yang sangat keren digeser, berikan pada siapa, langsung kecil saya, baik sekali, sayang sekali walaupun sudah jatuh tangan untuk menggunakan bola, tetapi iya, terima lagi, langsung mas ya, dipukulkan yang terlalu sekali, langsung menerima lagi pemain dari kedua, langsung kan dipukul, dipukul, baik sekali, angkat lagi serangan, berikan lagi tinggi-tinggi, dipukul ke belakang, baik sekali kali ini pukulan dari pemain kebiasaan yang tidak bisa dikembalikan oleh para pemain. Dan GKS Garut pindah poin untuk Kabupaten Sancang 2-5 dari Kabupaten Sancang melakukan shot, langsung terima teman GKS Garut, angkat tinggi-tinggi di belakang, baik sekali pukulan yang sangat keras sudah bisa dikembalikan dengan baik oleh para pemain Kabupaten Sancang, pindah poin untuk GKS Garut 6-2 6-2 skor sementara masih dari GKS Garut tetap melakukan shot, ambil ancang-ancang dengan tenang, lirik kali lirik kanan langsung panggung dengan keras, angkat di satu umpan, langsung diselamatkan pemain Kabupaten Sancang, diselamatkan lagi pemain GKS, berikan pada siapa, langsung dipukul, masih ada pembelian dari pemain Kabupaten, langsung diselamatkan lagi, masih ada, langsung diperlukan lagi, pernah pemain Kabupaten, diselamatkan lagi, langsung dipukul, masih ada penerimaan dari pemain GKS, terus berikan pada siapa, langsung kecil saya, baik sekali, sayang sekali, walaupun sudah jatuh tangan untuk menggunakan bola, tetapi apakah yang tangan sampai menghasilkan poin untuk GKS Garut? Bagaimana? Oh, kita rupanya ada Strabel Bung pemain menang bantuannya. Yang betul ada yang terkesit terutamanya para pemain dari kedua sisi. Mohon bantuannya. Iya, terima lagi langsung mas ya, dipukulkan dan sekali lagi dipukulkan untuk GKS Garut 9-2. Iya, masih dari GKS Garut melakukan langsung saja dengan selamat sayang. Langsung menerima lagi pemain dari kedua, langsung kali pukulan hebat, baik sekali pukulan yang sangat keras dari pemain Kabupaten Sancang, tidak bisa dikendalikan dengan baik oleh para pemain dari GKS Garut, pindah poin untuk Kabupaten Sancang 3-9. Sepakukan, terima lagi pemain GKS, angkat lagi dari kedua sejak dipukul kecil saja, baik sekali penempatan bola yang sangat baik dari GKS, jatuh terbuka kecil, pindah poin 10-3. Sepuluh tiga skor sementara dari GKS Garut masih berlangsung baik. Sepuluh sayang sekali rupa-rupanya sepnya tidak bisa menyembunyikan pindah poin untuk Kabupaten Sancang 4-10. Sepakukan terima angkat lagi berikan kepada sang pemain dipukul kecil saja masih ada penilaian dari pemain kabel masuk dipukul masih ada selamatkan lagi pemain dari belakang angkat ke belakang lagi terima pemain kabel diselamatkan lagi masih ada pemain kabel ke belakang terima lagi pemain kabel angkat sang pemain dipukul angkat sembilan baik sekali pukulan nomor 10 dari kabel
ini sehingga sudah untuk dikembalikan oleh pertahanan Kota Sanca yang bertanda 11-4. Set dari Kegis, Kegis langsung terima, baik sekali. Berikan pada Debrukwe, masih ada. Terima lagi pemain kedua, pekerjaan sayang sekali lupa-lupa nasib yang sangat buruk sekali. Ayo. Dikembalikan oleh para pemain kedua. Semangat Dede. Pindah poin. Masih ada pemain kedua, angkat lagi, langsung dikeluar dengan kedua, masih awal sekali rupa-rupa di penerimaannya kurang baik dari para pemain GGS kalau poin bertambah 6-12. 6-12 super sementara dari kedua kedua bangsa. Sekali terlihat pemain sangat baik dari para pemain kedua satu di tempat pasang bersama 7-12. Dari kebiasaan jangkaan lukan sih, masih langsung jangkaan dengan keras. Terima pemain GGS diselamatkan lagi. Terima pemain kebiasaan jangkaan angkat tinggi tinggi. Masih dari GGS Sebelas, tujuh, dua, ya. Kejar.
hari ini bertambah. Ayo semangat 13 saja untuk mengejar ketinggalan set yang kedua ini. Masih sudah dilakukan dari 13 angka. Bagaimana kali ini setnya terlalu panjang sehingga bola jatuh di luar lapangan. 3 poin 18-11. Dari GGS Karlokan langsung up saja. Bagaimana rupa-rupa resiko kurang baik poin bertambah 19-11. Dari GGS masih melakukan sempurna keras. Terima bagaimana rupa-rupanya yang masih kaya resiko dari Karlokan baik poin bertambah 20-11. 21-11 masih dari GGS melakukan shot masih dengan keras disemangatkan pemain belakang langsung mengalami buku belakang lagi angkat pemain GGS angkat berikan kepada siapa langsung diturunkan sekali walaupun sudah punya unit tetapi bola jatuh di tempat yang kosong poin bertambah untuk GGS Garut 21-11. Masih dari GGS Garut melakukan shot langsung adu keras lagi terima dikejar lagi sang pemumpan berikan arah belakang baik sekali terima lagi pemain GGS angkat lagi langsung dipukul lagi dari belakang masih ada penurunan dari pemain dari kecil saja baik sekali masih ada rupa-rupanya bola sangat sulit untuk dipukul rekan-rekan dari GGS ini pindah poin 12-21. Dari kedua sancang anggapan shot langsung kan saja terima baik sekali angkat bolanya langsung dipukul baik sekali kali ini pukulannya tidak bisa dikembalikan poin bertambah untuk GGS Garut 22-12. Dari GGS Garut anggapan shot langsung kan dengan keras terima pemain kedua angkat lagi langsung kan ke belakang tinggi-tinggi terima pemain dari GGS berikan kerasnya langsung kecil saja masih ada sayang sekali rupa-rupanya salah pengertian poin bertambah untuk GGS Garut 23-12. Masih dari GGS Garut akan melakukan shoot ambil lancar-lancar langsung kan dengan keras terima baik sekali terima lagi pemain GGS diselamatkan satu umpan berikan kerasnya langsung menembak masih dari GGS Garut melakukan shot baik sekali terima langsung saja angkat tinggi-tinggi dipukul pemain kedua bagaimana rupa-rupanya pukulan yang dapat dipukul dengan baik dan game point untuk set yang kedua masih dimenangkan oleh tim dari GGS Garut skor sementara 2-0.